Suka lupa ke kiri. Gak boleh mengharap ke kiri ya. Sudah pada masuk ya? Ini tahu dari mana bar? Berapa orang bar? Ini Pak, karena hostnya dari mereka. Kontrol ya? Nah, kita nggak bisa lihat-lihat ya. Oh gitu? Karena mereka yang punya ruangan. Oh, nggak bisa kita kayak di Zoom biasa kita ya? Ya, selamat pagi. Sepertinya sudah semakin banyak yang masuk ya. Ya, sudah bertambah. Sekitar 10% dari yang sebelumnya. Oke. Ya, sudah 70-an, 75 orang ya. Tampilin. 1 menit lagi tampilin. Sudah 85 orang. Oke. Okay. Ya, waktu sudah pukul 10. Bisa segera kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama budaya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Putu Surya Resa Aditya. Saya moderator untuk webinar hari ini. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Bahar bekerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset, PT PPA, di mana webinar hari ini berjudul Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19. Di mana seperti yang telah terpapar di dalam layar kaca masing-masing peserta, dapat diketahui bahwa akan ada 2 panelis di dalam webinar pada hari ini. Ya, panelis yang pertama bisa ditampilkan dari Bapak Iman Rahman, profil singkatnya. Ya, untuk panelis pertama, Bapak Iman Rahman. Bapak Iman Rahman adalah Presiden Director di PPA. Beliau sudah menjadi Presiden Director sejak tahun 2019. Dan pada tahun 2018 sampai 2019, beliau adalah Finance Director di Pelindo 3. Lalu kemudian dari tahun 2016 sampai 2018, beliau adalah Finance Director di Pelindo 2. Lalu kemudian dari tahun 2003 sampai 2016, beliau aktif menjadi Investment Banking Director di Mandiri Sekuritas. Lalu tahun 1998 sampai 2003, beliau adalah manager di Dana Reksa Sekuritas. Nah, pendidikan beliau sendiri, beliau memulai pendidikan satunya tahun 1995, dengan jurusan ekonomi di Universitas Pajajaran, lalu kemudian beliau melanjutkan studinya, mengambil Master of Business Administration di bidang finance di Leeds University Business School di Inggris, di UK. Lalu kemudian untuk profil singkat selanjutnya dari panelis yang kedua, Bapak Wahyuni Bahar. Beliau adalah Managing Partner pada Kantor Hukum Bahar, sekaligus pimpinan kami di Kantor Hukum Bahar.
Selain daripada itu, beliau juga aktif di Kadin dan Apindo. Beliau menjabat sebagai Head of Permanent Committee for Multilateral Institution and Free Trade Agreements at Indonesian Chambers of Commerce Industry atau Kadin and the Indonesian Employers Association National Executive Board DPN Apindo. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Tower Bersama Infrastructure TBK. Selain daripada itu, pendidikan beliau dimulai dari sebelum menggeluti dunia hukum, beliau sempat mencicipi jurusan matematika di ITB di tahun 1980. Lalu kemudian beliau melanjutkan studi hukumnya di tahun 1986, meraih S1-nya di tahun 1986 di Universitas Pajajaran, satu hukumnya. Lalu kemudian 1988 beliau melanjutkan studi di The Hague Academy of International Law. 1989 beliau mendapatkan postgraduate diploma di Institute of Social Studies di The Hague, Belanda. Lalu kemudian beliau mendapatkan gelar LLM-nya tahun 1992 di McGill University, Montreal, Kanada. Nah, beliau sendiri juga sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Ini hanya beberapa saja yang kami tampilkan di sini. Lalu beliau adalah Distinguished Practitioner for Banking and Finance, Corporate and M&A, berdasarkan HLO di tahun 2020. Lalu kemudian beliau adalah Highly Regarded Lawyer in Indonesia, in practice area of banking, project finance, capital markets, M&A, project development, energy and infrastructure, and industry sector, energy transport, IFLR 1000 di tahun 2019. Beliau juga tercatat sebagai leading individual in capital market, corporate and M&A, project and energy, restructuring, and insolvency yang diberikan oleh Asia Pacific Legal 500 di tahun 2018. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan rules ya, pembacaan rules dalam webinar ini. Jadi terkait dengan webinar ini, kami berharap para peserta untuk dapat mematikan audionya atau di mute saja di bagian kiri bawah. Jadi selama sesi webinar ini kami berharap tidak ada suara-suara lain yang kemudian dapat mengganggu jalannya pemaparan materi, supaya nanti dari pihak panelis juga bisa memberikan materinya tidak terputus-putus ya. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan, nah ini yang menjadi penting juga ini. Terkait pertanyaan, para peserta bisa memasukkan pertanyaannya di kolom Q&A di bagian kanan bawah atau di bagian kiri, tergantung komputernya ya, di bagian mana. Nah, lalu kemudian untuk dapat menyampaikan pertanyaannya, mohon untuk juga mengisi nama pesertanya, ya. Lalu kemudian spasi dari mana perusahaannya atau instansinya, lalu kemudian spasi nama panelis yang mau ditanya. Kalau misalnya ternyata pertanyaan untuk kedua-duanya, boleh diisi untuk keduanya atau dua-duanya, gitu ya. Lalu kemudian spasi pertanyaannya apa? Silakan ditanyakan di dalam bagian terakhir. Nah, kami nanti akan mencoba untuk men-shortlist 10 pertanyaan, jadi usahakan untuk menjadi penanya yang lebih awal mengajukan pertanyaan. Jadi nanti akan kita shortlist untuk 10 pertanyaan. Oke. Sudah clear ya? Saya harap sudah clear dari para peserta terkait dengan rules-nya. Nah, lalu kemudian selanjutnya untuk kita langsung saja tanpa menunda-nunda lebih lama lagi. Kita lihat, kita persilahkan untuk panelis yang pertama ya, Bapak Iman Rahman, untuk dapat memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Iman Rahman. Terima kasih Pak Reza sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua peserta webinar pada hari ini, terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Pertama-tama, saya akan menyampaikan sedikit mengenai judul ini, yaitu Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19 dan Sisi Bisnis Perspektif. Sebelum saya menyampaikan materi saya, mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan PPA. Apa hubungan PPA terkait dengan judul yang disampaikan dalam webinar ini? Ya, slide pertama, silakan. Nah, kalau kita lihat, apa itu PPA dan apa relevansi terhadap judul pada hari ini, bahwa kita lihat PPA merupakan perusahaan badan usaha milik negara, artinya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia 100%, di mana penugasan PPA mencakup empat hal utamanya. Yang pertama terkait dengan optimalisasi aset BUMN,
Kedua, restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Ketiga, konsultasi bisnis. Dan keempat, investasi dan pembiayaan. Nah, yang memang yang selama ini, mungkin Bapak dan Ibu sekalian mengenal, tugas PPA yang paling utama adalah restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. PPA merupakan extended atau kelanjutan daripada BPPN yang ditutup pada tahun 2004. Tetap PPA ditutup, akhirnya PPA didirikan pada tahun 2004, dan tugas utamanya adalah optimalisasi aset BUMN. Di mana dimulai tahun 2009, PPA mulai melakukan tugas yang kedua, yaitu restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, yang dimulai dengan melakukan restrukturisasi untuk perusahaan merpati. Dan selanjutnya, sampai dengan hari ini, sebagian melakukan pekerjaan restru. Tetapi PPA tidak hanya melakukan restrukturisasi, tapi juga konsultasi bisnis, bahkan kita melakukan investasi dan pembiayaan yang dilakukan melalui anak perusahaan. Sebagai informasi bahwa di tahun 2019, PPA memiliki total aset sebesar 14,4 triliun dengan pendapatan tahun 2019 sebesar 6,67 triliun dan investasi sebesar 5,7 triliun. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai grup PPA, di mana PPA memiliki tiga anak perusahaan, yaitu PPA Capital yang akan sebagian besar melakukan tugas sebagai private equity, melakukan investasi, dan sebagian besar investasi mereka adalah dalam bentuk non-performing loan atau kredit bermasalah daripada perbankan. Sehingga kita memiliki aset-aset sebagai anak perusahaan atau cucu perusahaan daripada PPA. Lalu kita juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di multi-finance, PPA Finance, dan Nindya Karya. Jadi Nindya Karya adalah merupakan anak perusahaan PPA sebagai hasil dari restrukturisasi. Jadi sebagaimana saya sampaikan bahwa restrukturisasi kami ada dua. Pertama, menjadi anak perusahaan, sebagaimana kita ketahui Nindya Karya dan Wasita Karya. Juga kita lakukan restrukturisasi di mana perusahaan yang direstrukturisasi itu tetap menjadi BUMN, seperti Merpati, Iglas, dan sebagainya. Lalu kami juga memiliki cucu perusahaan yang di bawah ini, beberapa cucu perusahaan yang sebagian besar adalah hasil pembelian sesi NPL di mana non-sustain loan-nya kita beli. Dan kita menjadi pemegang saham dari utama daripada perusahaan tersebut. Di sebelah kanan kita lihat bahwa ini adalah direksi. Saat ini seluruh direksi berpengalaman bidangnya, dan kita bersyukur bahwa PPA memiliki direksi-direksi yang memiliki latar belakang berbeda. Ada dari perbankan, ada yang bekas ex-BPPN, dan ada yang pengalaman modal. Nah, kalau kita melihat layanan yang dilakukan, ini juga terkait dengan kenapa tema hari ini terkait restructuring. Layanan yang kami berikan di PPA adalah advisory, di mana salah satunya adalah advisory untuk bisnis manajemen, ya, dan juga skema manajemen untuk pelepasan aset. Kita juga melakukan investasi, di mana investasi ini termasuk yang dalamnya kita melakukan investasi dalam bentuk penyertaan ataupun mezzanine produk, di mana ini juga termasuk kita telah mengelola saat ini 5 NPL atau kita membeli sesi daripada perbankan dari kredit bermasalah perbankan Himbara, bank BUMN, dan kita kelola, dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi ada yang dari tidak beroperasi sudah beroperasi saat ini. Ini di luar daripada restru BUMN. Jadi kita juga melakukan investasi NPL. Nah, untuk pengelolaan aset kita juga melakukan pengelolaan aset terutama NPL yang saya sampaikan tadi, dan terkait dengan restrukturisasi untuk BUMN. Kalau kita melihat memang selama ini bahwa restrukturisasi BUMN yang PPA lakukan telah menghasilkan tiga hal. Pertama, bahwa BUMN itu menjadi sehat kembali. Contohnya adalah Waskita Karya dan Nindya Karya. Kedua, ada BUMN yang sudah mulai laba, dan ada BUMN walaupun tidak operasional seperti misalnya Merpati, Iglas, dan sebagainya, mereka mulai menyelesaikan terhadap permasalahan karyawan. Jadi segala macam hutang terkait dengan karyawan kita tiba selesaikan. Jadi itu pencapaian PPA. Dan kalau kita lihat di bawah, di milestone terakhir, bahwa aiming dari PPA menjadi national asset. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini terkait dengan restructuring dari perusahaan. Apa yang telah PPA lakukan, dan mungkin ini bisa kita sharing terkait dengan pengalaman kami PPA menangani beberapa perusahaan yang kami restructuring. Dan mungkin apa yang akan dengan pasca COVID ini, mudah-mudahan tidak jadi pasien PPA. Next.
Nah, ini mungkin sedikit kami di kami yang Ketua Windu atau tahun bulan Februari tahun ini membuat sebuah buku karena banyak mungkin sebagian tidak terlihat apa peran PPA selama ini. Orang taunya bahwa PPA X BPPN. Setelah itu apa? Jadi ada testimoni yang menarik disampaikan oleh dua petinggi bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah Pak Sofian Jalil selaku mantan Menteri BUMN tahun 2007 sampai 2009 dan juga saat ini menjadi Menteri ATR atau Kepala BPN. Apa yang beliau sampaikan adalah keahlian yang PPA miliki memang sangat diperlukan sama oleh BUMN, BUMD, dan swasta. Yang menarik juga apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN 2 saat ini Bapak Kartiko Wirjoatmojo bahwa pemerintah akan senantiasa memberikan penugasan karena kami percaya dengan pengalaman dan kompeten PPA dalam pengelolaan aset negara yang berbasis best practice dan accountable. Jadi artinya apa? Bahwa kami dalam menangani perusahaan-perusahaan restu sangat berdasarkan best practice yang terjadi serta accountable. Karena kami merupakan BUMN. Next. Ini mungkin sedikit gambaran yang kami dapatkan dari berbagai informasi yang tersedia di publik bahwa tekanan perusahaan ya pasca COVID yang dampak COVID-19 dan tenaga kerja sektor formal dan informal terutama BUMN dan swasta sektor formal mungkin ini sekitar remind apa yang telah ditulis oleh media bahwa 873 ribu pekerja itu dirumahkan atau unpaid dengan 17.224 perusahaan bahkan dari 800 yang dirumahkan 137.489 itu di PHK, di mana itu represent dari 22.753 perusahaan. Itu di sektor formal, sementara sektor informal itu 189.400 pekerja terdampak dengan 34.453. Artinya kita bisa bayangkan dalam 2 bulan COVID ini sudah puluhan ribu perusahaan yang terdampak. Ini pun juga terdampak kepada BUMN, ya, 90 BUMN terdampak terkait dengan COVID-19. Mungkin dampaknya ada yang terkait dengan operasional, terkait dengan produksi, pemasaran, dan pelayanan, serta juga terdapat risiko keuangan, yaitu pelemahan likuiditas dan kewajiban kepada kreditur. Sebagaimana kita lihat bahwa berdasarkan rilis yang disampaikan Kementerian Keuangan, ada beberapa hal yang menjadi kriteria bantuan yang dilakukan Kementerian Keuangan atau pemerintah kepada BUMN, terkait dengan pertama, pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Kedua, peran sovereign yang dijalankan oleh BUMN. Ketiga, exposure terhadap sistem keuangan. Keempat, kepemilikan pemerintah. Dan kelima, total aset yang dimiliki. Sehingga kita bisa baca di media bahwa data rilis yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa ada 12 BUMN yang mendapatkan dana baik itu dari talangan maupun PMN dari pemerintah terkait dengan dampak COVID BUMN tersebut. Kita bisa lihat kan seperti Garuda, KAI, Jasa Marga, mungkin Krakatau Steel, PLN, Pertamina, Bulog dan sebagainya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdampak cukup signifikan terhadap kenaikannya dari berdampak daripada COVID-19. Kalau kita lihat di sebelah kanan, kita bisa lihat beberapa industri ya yang terdampak sangat signifikan. Yang artinya sangat signifikan terdampak untuk sulit bertahan adalah industri-industri seperti perdagangan, pertambangan, dan sebagainya. Kalau kita lihat yang masih bisa bertahan adalah industri-industri air bersih, listrik, dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa industri justru di tengah pandemi ini bisa meningkat pendapatannya terutama dari sektor IT, alat-alat kesehatan. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan dampak COVID ini adalah terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana kita lihat bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana kita bisa lihat bahwa peran daripada BUMN ini memberikan peran yang vital terhadap perekonomian. Jadi disampaikan tadi di sisi PEN ada bantuan kepada BUMN terkait dengan COVID dan untuk itu bahwa BUMN memang pemerintah menjaga keberlangsungan BUMN tapi juga kita lihat beberapa dukungan pemerintah terkait dengan BUMN maupun korporasi termasuk swasta dan UMKM bisa dilihat dari beberapa rilis yang disampaikan oleh
dan keuangan. Ya, apa? Nah, ini memang beberapa hal, ini pengalaman yang kami lakukan, kami hadapi ketika beberapa perusahaan itu dilakukan restrukturisasi oleh PPA. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita melakukan restrukturisasi untuk BUMN yang kita bedakan menjadi RR BUMN, di mana dananya kita peroleh daripada PMN, ya, penempatan modal negara, ataupun kita melakukan restrukturisasi terkait dengan NPL atau non performing loan atau kredit bermasalah di perbankan, bahwa permasalahan umum non teknis, bahwa permasalahan umum non krisis yang terjadi, bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut memiliki fasilitas produksi yang sudah tua. Kedua, mereka ada yang berhasil. Dan ketiga, terlambat melakukan transformasi terkait dengan perkembangan industri. Ya. Dan keempat adalah permasalahan dengan karyawan, serta kelima, daya kerja yang kontraproduktif dan SDM yang bersaing. Sementara kalau kita lihat dari aspek pasarnya, ya, produk mereka tidak kompetitif. Bagaimana mungkin kita kasih contoh seperti gelas misalnya, bahwa saat ini orang sudah tidak lagi menggunakan botol, bahkan kembali ke botol, sehingga mereka tidak kompetitif. Kedua, tidak memiliki akses ke pasar. Sementara dari sisi keuangan, perusahaan-perusahaan yang kami restru, artinya kredit bermasalah atau NPL perbankan maupun RR, pasti sudah tidak bankable. Dan kedua, posisi hutangnya yang sangat besar dibandingkan dengan sisi aset. Dan ketiga, kondisi likuiditas yang kurang baik akibat kerugian yang terus-menerus terjadi. Sementara permasalahan saat krisis, khususnya pada sektor industri yang tertekan dan sulit pada saat ini, memang biasanya adalah ketika akibat aktivitas operasi atau produksi layanan yang berhenti, kurang, sebagaimana kita ketahui, mungkin di sektor industri seperti perhotelan dengan COVID langsung berhenti. Ini ada sisi operasional. Kedua, tapi berupaya mempertahankan karyawan. Ketiga, bisnis switching atau mengganti aksi terhadap data yang. Nah, sementara kalau kita bicara aspek pasar, yang pertama adalah dampak permasalahannya adalah pertama kehilangan kontrak atau berkurangnya kontrak. Kedua, pembatasan ekspor atau impor. Dan ketiga, dari sisi aspek keuangan adalah defisit cash flow dan memerlukan relaksasi kepada kreditur. Ini yang lebih relevan terjadi pada saat ini, di mana perusahaan yang tadi sehat tiba-tiba seperti perusahaan sebesar misalnya mungkin hotel-hotel tiba-tiba harus berhenti karena pariwisata ataupun airline tidak ada yang ke Bali dan sebagainya. Next. Nah, apa yang kami lakukan sebagai PPA biasanya terkait dengan perusahaan adalah bagaimana mekanismenya. Kalau kita bicara restrukturisasi perusahaan, selalu kita bicara tidak hanya restrukturisasi keuangan. Karena kalau bicara restrukturisasi keuangan, itu hanya satu sisi daripada restrukturisasi atau revitalisasi, atau kita biasa sebutnya transformasi. Tapi yang justru yang paling penting adalah restrukturisasi operasional atau bisnis atau organisasi. Karena kalau kita bicara restrukturisasi keuangan, apapun obatnya, itu tempatnya adalah temporary. Tapi yang paling penting yang kami lakukan, ketika kita mentransformasi Waskita Karya, kita mentransformasi Wijaya Karya, kita juga melakukan transformasi keuangan maupun transformasi operasional maupun organisasi. Nah, apa yang kita lakukan di dalam restrukturisasi, kita harus pastikan bahwa tidak mungkin kita melakukan restrukturisasi tanpa adanya pendanaan. Dukungan pendanaan ini penting. Jadi ketika kita melakukan restrukturisasi perusahaan, bukan hanya kita membeli sesi perbankan, tapi kita mesti pastikan bahwa modal kerja perusahaan ini bisa kita oleh. Dan yang menarik adalah ketika kita beli sesinya, dalam waktu tertentu dia sudah tidak lagi call 3 atau call 4 di perbankan. Nah, oleh sebab itu dia akan terbuka dampaknya untuk melakukan pendanaan ataupun pembiayaan lewat instrumen perbankan maupun instrumen pasar modal ataupun apapun bentuknya. Kedua, mekanisme yang kami lakukan memang terkait dengan NPL, seperti juga Nindya Karya dan yang lain-lain yang saya sampaikan tadi merupakan anak perusahaan kami, yaitu PPA Capital, adalah bahwa perusahaan yang kami beli sesinya itu ketika unsustained, jadi kita bagi hutangnya, karena hutangnya biasanya sangat besar, ada yang bisa diservis, ya, yang bisa dibayar bunganya atau di restructure, tapi bagian porsi yang tidak bisa dibayar, versi menjadi penyertaan modal.
Sehingga yang saya sampaikan tadi, dari 5 ataupun 4 perusahaan yang kita masuki NPL-nya, semuanya kita menjadi pemegang saham terbesar dari perusahaan tersebut dan melakukan transformasi. Atau kita menjadi advisor yang day to day bekerja dengan direksi untuk memastikan bahwa dana yang kita masukkan sebagai pemegang dilakukan benar-benar untuk melakukan transformasi perusahaan, bukan untuk bisnis yang tidak produktif. Yang ketiga, kita juga melakukan kajian ataupun technical assistant, dalam rangka dukungan asistensi dan kajian di awal sebelum kita masuk. Jadi artinya kita bisa, sebelum kita masuk, kita melakukan kajian-kajian awal. Nah, selama ini kalau saya bicara dua hal, bahwa kalau untuk BUMN, ya saya sampaikan tadi di awal, penugasan merpati di awal, kita memperoleh penyertaan modal negara atau PMN. Sementara kalau kita bicara NPL atau non-performing loan dari bank-bank yang tadi saya sampaikan terkait dengan Bank Himbara yang kami lakukan, pendanaannya kita peroleh dari eksternal, yaitu perbankan maupun pasar modal untuk pengambilan sesi dan penyertaan modal. Ya, next. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan mengenai case study apa yang kami lakukan. Ada 3 perusahaan yang saya coba sampaikan sebagai case study. Yang selalu orang bicara mengenai PPA adalah fenomena ataupun yang terkenal dari PPA adalah ketika kita mentransformasikan Waskita Karya. Jadi Bapak dan Ibu tahu persis sekarang Waskita Karya merupakan salah satu BUMN yang konstruksi yang terbesar di Indonesia, di mana pada tahun 2010 ya, Waskita Karya itu menjadi anak perusahaan PPA dengan kondisi bahwa ROA-nya 1,44%, ROE-nya minus 16,5%, tetapi equity-nya minus 191 miliar. Apa yang kita lakukan kalau kita bandingkan langsung ke ujung, bahwa tahun 2012 mereka melakukan IPO. Ya, jadi kalau jadi di tengah-tengah antara 2010 sampai dengan 2012 tahun, apa yang kami lakukan adalah ketika di awal terus terang harus dilakukan apa, dengan equity yang non-negatif kita menyertakan modal. Jadi PPA menyertakan modal sebesar 475 miliar di situ, dan kita juga meminta ada penerbitan surat utang PPA yang dibeli oleh Waskita sebesar 275. Jadi real cash yang kita masukkan sebesar ekuitasnya 45, tapi real cash yang kita masukkan sekitar 200 miliar. Dengan itu, ekuitasnya meningkat menjadi 120 miliar, walaupun negatif, walaupun rugi labanya, profit and loss-nya masih negatif. Dan itu net income-nya, total aset meningkat dari 1,7 menjadi 3%. Nah, yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan Waskita Karya, Waskita Karya, oh benar, kita restruksi Waskita Karya, tidak, kita hanya lakukan tadi, financial restructuring, yaitu kita lakukan monitoring terhadap keuangan, tapi juga bisnis modelnya. Kita mulai melakukan perubahan bisnis model ya dari kontraktor, dan bahkan mereka mulai masuk sebagai investor di jalan tol. Nah, dari restructuring phase ini, kita PPA, karena Waskita Karya merupakan anak perusahaan, kita menggunakan direksi maupun komisaris organisasi terhadap Waskita Karya. Dan sehingga terlihat bahwa dalam waktu 2 tahun Waskita Karya melakukan IPO, di mana pada waktu IPO pada tahun 2012, equity-nya yang tadinya minus 191 miliar menjadi meningkat menjadi 2 triliun. Bahkan sekarang lebih dari 2 triliun, itu posisi 2012. Nah, untuk case study yang kedua, ini adalah India Karya. Jadi, pola yang dilakukan sama dengan Waskita Karya, di mana India Karya ketika masuk ke PPA tahun 2012, jadi Waskita Karya tidak lagi menjadi anak perusahaan PPA, India Karya menjadi anak perusahaan PPA berikutnya, equity-nya adalah saat itu 407 miliar dengan ROE 1,8 dan sorry ROA-nya 1,87 dan ROE-nya 7,9. Nah, untuk itu polanya hampir sama, di mana PPA melakukan penyertaan modal sebesar 500 miliar, namun India Karya per PPA sebesar 250 miliar. Jadi net cash yang masuk ke dalam untuk operasional daripada India Karya sebesar 250 miliar. Sebagaimana disampaikan tadi, pola yang kita lakukan sama, India Karya menjadi anak perusahaan PPA, dan untuk itu kita melakukan penempatan sebagai pemegang mayoritas, walaupun pemerintah masih ada saham India Karya,
kita melakukan penempatan untuk komposisi BOD, sementara komutan dirut diusulkan oleh kementerian. Sisa daripada direksi, komisaris dan direksi menjadi diusulkan oleh PPA. Nah, kita bisa lihat ini waktunya sampai dengan 2018, sesuai dengan Perpres, jadi penyertaan ninja karya di PPA itu akan berakhir tahun ini, 2020. Di mana target kita memang terusnya kondisi, harusnya 2020 ini ninja karya mungkin sudah siap untuk IPO, karena ekuitasnya sudah meningkat dari 1,5 triliun dengan ROA 4,8 dan ROE-nya 18. Bahkan sekarang ini ninja karya sudah mencapai sekitar 6 triliun rupiah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ninja IPO, tapi dengan kondisi pandemi ini, kita akan melihat marketnya, dan kita berharap 2022 bahwa Nindya Karya bisa IPO. Tapi pada saat posisi hari ini dari Nindya Karya sudah menjadi salah satu kontributor utama bagi pendapatan PPA. Next. Nah, ini adalah contoh dari tadi dua contoh yang di pertama adalah terkait dengan RR terhadap BUMN. Saya ingin juga sharing slide terakhir terkait stadium ketiga terkait dengan apa yang PPA lakukan terkait dengan PT Bondi Syat Mulia. Ini adalah non-performing loan atau NPL dari perbankan yang dimiliki oleh Himbara, di mana PPA ya mengatur pengelolaan dari NPL perbankan. Kalau kita lihat secara perusahaan, equity-nya dari 5,67 per 2019 kemarin audit sudah meningkat menjadi 113. Jadi artinya peningkatannya sangat signifikan, dan saat Bondi dari rugi sudah mencapai keuntungan. Lalu untungnya sekitar 20%. Jadi transformasi yang kita lakukan dalam waktunya 2 tahun, ini perusahaannya bisa transform. Tapi tentu saja, tadi saya bilang, kita tidak melakukan, kita juga melakukan restructuring tidak hanya keuangan, tapi model. Jadi kita tidak hanya melakukan pinjaman modal kerja kepada Bondi, ya, tetapi juga kita menjadi pemegang saham sebesar 75% dari Bondi Syat Mulia dan menjadi cucu perusahaan PPA. Jadi dia anak perusahaan PPA Capital yang kita restru, dan kita mendapatkan direktur utama dan komisaris utama, wakil komisaris wakil dari PPA. Tapi 25%-nya kita tetap, ini bukan hostile takeover. Jadi pemilik lamanya tetap memiliki 25%. Dan yang menarik adalah bahwa kami memperlakukan NPL ini dengan target waktu. Jadi kita tidak berharap bahwa kita akan memiliki ini selamanya. Jadi kita untuk yang NPL Himbara ini dalam waktu 10 tahun, dia harus keluar. Jadi keluarnya bisa berbagai cara. Pertama, dibeli kembali oleh pemilik 25%. Yang kedua, kita melakukan IPO ya terkait dengan. Dan ketiga, kita mencarikan strategic investor. Karena bagi kami, kita tidak perlu memiliki ini sampai seumur hidup. Karena pola bisnis daripada PPA adalah menyehatkan, lalu keluar. Jadi kita bisa lakukan lebih banyak lagi NPL dan kita bisa restructuring. Nah mungkin itu, terima kasih. Slide dari saya kembalikan kepada moderator Pak Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iman atas informasi yang kami diberikan. Bahwa ternyata kalau boleh saya summary secara singkat, ternyata PPA ini memiliki peran yang sangat krusial. Tidak hanya sebenarnya untuk terkait dengan krisis saja, tapi kalau saya lihat sih memang ada bagian dari perannya PPA untuk juga menyehatkan perusahaan-perusahaan melalui, baik itu melalui optimalisasi BUMN, restru, revitalisasi, maupun investasi. Kalau dilihat di sini, seperti PPA itu seperti dokter ya. Kalau dilihat dari masa COVID seperti ini, PPA itu seperti dokter, di mana memang walaupun sudah menyiapkan, tapi di dalam perusahaan itu tetap juga ikut terus menjaga sampai dalam kurun waktu tertentu ketika dirasa sudah kembali benar-benar bisa operate dengan baik, lalu kemudian PPA keluar. Seperti itu ya, Pak. Dan juga saya note juga yang paling menarik adalah ada anak, contohnya India Karya tadi, kalau tidak salah dengar dari Pak Iman juga, Bapak bilang bahwa meskipun menjadi anak perusahaan PPA, tapi statusnya tetap boleh menjadi BUMN ya Pak ya. Dilihat dari sini sih memang artinya PPA itu memiliki peran yang memang tidak hanya untuk soal pendanaan yang dalam tanda kutip tadi Bapak bilang bahwa restrukturisasi keuangan itu hanya untuk short term saja. Bapak juga di dalam PPA melakukan hal-hal yang long term juga. Restrukturisasi bisnis yang lainnya juga. Dari operasionalnya lalu kemudian dari organisasi. Itu sih yang dari summary yang kira-kira bisa
saya ramu secara singkat. Untuk pertanyaan dan lain-lain, kami kembali ingatkan bahwa teman-teman, para peserta lainnya juga yang sudah hadir, boleh langsung masukkan saja di dalam Q&A, di kolom Q&A. Saya melihat juga ada beberapa yang masih mengajukan pertanyaan melalui chat ya. Mohon dapat memindahkan ke bagian Q&A saja, supaya kami tidak lost track juga, karena kami hanya melihat Q&A saja ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kami offer ke para panelis, hanya pertanyaan-pertanyaan yang tercatat di Q&A. Jadi yang masih mencatatkan pertanyaan di chat, mohon dapat dipindahkan saja ke Q&A. Baik, selanjutnya untuk panelis kedua, dari Bapak Wahyuni Bahar, selaku Managing Partner di kantor hukum Bahar. Waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Bapak Wahyuni Bahar untuk dapat memaparkan materinya. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar pada pagi hari ini. Saya senang sekali bisa turut memberikan beberapa pandangan terhadap restructuring. Apalagi saya menyampaikan setelah Pak Iman Rahman di RUT PPA. Pak Iman saya kenal sejak lama sekali, sejak tahun 90-an. Kita kerja bersama dan sama-sama terus melakukan banyak hal. Jadi saya mengikuti dengan seksama perjalanan karir beliau. Dan bukan hanya itu, kita betul-betul bekerja sama termasuk di berbagai restructuring. Khususnya pada periode Krismon tahun 90-an, 2000-an. Jadi pada kesempatan ini, bagian saya adalah membahas aspek legalnya, aspek hukumnya. Kita telah mendapat gambaran dari Pak Iman tadi mengenai potret industri nasional. Jadi mungkin kita bisa lihat beberapa contoh di Indonesia dan di mancanegara. Silakan, next slide. Ini sekedar gambaran-gambaran konkret baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada saat ini di Amerika telah tercatat lebih dari 500 pengajuan permohonan pilot, termasuk oleh perusahaan-perusahaan retail besar seperti JQ dan kemudian Neiman Marcus. Dan ini cukup mengagetkan juga bahwa ternyata cukup banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang juga terdampak, antara lain karena merupakan supplier dari perusahaan-perusahaan retail besar ini. Kemudian kita juga lihat ada contoh restructuring yang lain, yaitu penutupan beberapa fasilitas produksi sebagai bentuk efisiensi. Kita telah mengalami di Indonesia, khusus dalam kaitan dengan Nissan sebagai contoh. Kemudian efisiensi karyawan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan menengah juga melakukan ini, dan saya kira juga cukup banyak perusahaan kecil yang terdampak. Di sini kami berikan contoh Renault, Boeing, Indonesia Garuda, Indonesia TBK, kemudian Ramayana Lestari, Uber juga, Airbnb. Bentuk ke restructuring yang lain tentunya adalah perubahan strategi bisnis, ya, penyesuaian kebutuhan konsumen dengan memperbaiki operasional. Kita berikan contoh di sini bisnis restoran telah melakukan transformasi, ya, Boga Kitchen, Pansius. Dua bank di Indonesia juga terdampak, ya. Sebelumnya memang sudah mengalami kesulitan, tapi dengan keadaan COVID ini juga mendorong mereka untuk melakukan penggabungan, yaitu Bank BJB dan Bank Banten. Yang juga kita saksikan adalah makin banyak perusahaan-perusahaan yang menyiapkan divestment plan-nya, rencana divestasi. Antaranya di sini adalah Telkom, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Berikutnya. Nah, ini adalah catatan yang saya peroleh dari OJK. Seperti kita ketahui, OJK sangat aktif sekali melakukan restrukturisasi keuangan. Di sini baik untuk perbankan maupun industri keuangan non-bank. Perbankan 74 bank umum konvensional atau syariah telah melakukan restrukturisasi dari jumlah debiturnya 1,02 juta dengan nilai 207,2 triliun rupiah. Kemudian 816.923 diantaranya adalah UMKM. Kemudian IKMB juga
183% pembiayaan telah menerima permohonan restrukturisasi. Kemudian sekarang sedang dalam proses restrukturisasi sejumlah 508.080 kontrak pembiayaan dan kemudian 735.111 kontrak pembiayaan telah disetujui interpreter restu dengan total nilai 28,13 triliun, suatu jumlah yang cukup besar. Silakan. Ya, kalau kita lihat secara umum ya, sebetulnya Pak Iman tadi di dalam berbagai uraiannya sudah menyinggung mengenai ini. Saya coba men-summarize saja. Tujuan restrukturisasi itu tentunya paling utama adalah mempertahankan kelangsungan usaha debitur atau perusahaan. Kemudian yang kedua, ya tentunya juga memastikan bahwa dalam proses melakukan restrukturisasi, kepatuhan terhadap berbagai peraturan juga dipenuhi. Apakah peraturan yang terkait dengan divestasi, persaingan usaha, ya, reorganisasi, gantian direksi dan komisaris, persetujuan-persetujuan yang diperlukan. Jadi semua harus taat hukum, taat asas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyehatkan dan meningkatkan performa perusahaan, termasuk kesehatan keuangan perusahaan, debitur, apalagi dalam satu grup, ya, grup usaha. Saya kira ini sangat penting sekali untuk melihat bagaimana secara grup juga bisa berlanjut usahanya. Yang utama juga adalah kemampuan memenuhi kewajibannya. Jadi Pak Iman menyinggung mengenai unsustainable debt, ya. Bagaimana dengan porsi utang yang tidak bisa dibayar dalam waktu yang singkat. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki manajemen dan hubungan organisasi debitur, perusahaan, dalam grup usaha, dengan para suppliernya, stakeholdersnya, dan sebagainya. Jadi ini adalah tujuan-tujuan umum restrukturisasi yang nantinya perlu kita kita jabarkan di dalam rencana restrukturisasi yang detail. Next. Saya coba menuliskan di sini adalah opsi restrukturisasi, ya. Berbagai opsi restrukturisasi. Ini tentunya berdasarkan pengalaman kami selama ini, tapi sekali lagi, kalau kita jadi lawyer restructuring, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi memang harus ada manajemen perusahaan dan karyawan perusahaan yang juga ikut membantu. Kemudian juga ada konsultan keuangan. Kemudian juga ada auditor. Kemudian juga ada pihak-pihak lain yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya, antara lain misalnya tax consultant. Nah, dari situ kemudian dilakukan berbagai kegiatan dan puncaknya adalah berusaha kita untuk mensepakati pola restrukturisasi seperti apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ada tiga macam restructuring dari segi hukum. Yang pertama adalah restrukturisasi perusahaan dan bisnis, ya. Kemudian yang kedua restrukturisasi hutang. Dan yang ketiga ada court restructuring. Nah, restrukturisasi perusahaan dan bisnis ini menyangkut banyak sekali kegiatan, ya, banyak sekali rencana, action, ya, peningkatan modal di store dan ditempatkan, pendirian saham baru, investasi saham di anak perusahaan, investasi aset non-produktif, ya, ini sangat membantu untuk mendapatkan dana juga, ya, mengurangi juga pemborosan, dananya nanti digunakan untuk menyehatkan perusahaan. Kemudian optimalisasi aset, ada tanah yang sudah nganggur puluhan tahun, kenapa tidak dioptimalkan, misalnya dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga dari situ bisa mendatangkan revenue stream. Kemudian management buyout, ini menarik sekali. Selama berapa waktu ini kami mendapat pertanyaan bagaimana kalau management buyout, terutama dari perusahaan-perusahaan asing, banyak yang berencana mengurangi atau menutup usahanya di Indonesia karena mereka juga secara global melakukan konsolidasi. Nah, ini adalah satu upaya juga yang dilakukan untuk bagaimana menyelamatkan operasi di Indonesia. Sayang sekali bisnisnya masih profitable, tapi company-nya ditutup. Nah, kesempatan terbaik tentunya adalah berada pada manajemen perusahaan tersebut. Kemudian bisnis revamping, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Iman, revitalisasi, gantian reorientasi kegiatan usaha.
regulatory adjustment pastinya BUMN terus melakukan regulatory adjustment. Saya kira BUMN, Kementerian BUMN sangat aktif sekali, terus berusaha memperbaiki aturan-aturannya. Bahkan saat ini sekalipun cukup banyak peraturan-peraturan yang akan ditinjau kembali. Kemudian reorganisasi perusahaan, ya, ini adalah salah satu bentuk yang juga penting. Tadi Pak Iman sudah menyebutkan, bukan hanya penting melihat pendanaan operasional, tapi juga sisi organisasinya. Jadi manajemen juga harus kita perhatikan, efisiensi karyawan, efisiensi cost, digitalisasi. Ini satu aspek yang selama masa COVID ini menjadi perhatian begitu banyak orang, yang semulanya masih banyak yang ragu, sekarang tiba-tiba karena COVID ini menjadi sangat yakin bahwa memang digitalisasi adalah salah satu upaya yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari krisis ini dengan aman dan selamat. Kemudian merger, ya, tadi sudah dicontohkan ada merger dua bank, akuisisi, likuidasi juga menjadi salah satu opsi. Mungkin kalau grup lebih mudah ya likuidasi, tapi bisa juga di dalam satu perusahaan kita likuidasi salah satu unit dari kegiatan kita. Kemudian penerbitan instrumen pendanaan, apakah dalam bentuk sekuritisasi, karena dengan begitu bisa didapatkan dana yang lebih besar ketimbang hanya mengandalkan kepada operasi. Kemudian penerbitan surat utang dan lain-lain. Satu hal yang juga penting adalah holdingisasi. Selama periode Krismon 98 begitu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang semula tercerai berai walaupun berada di tangan satu majority shareholder. Kemudian melakukan holdingisasi. Ada yang menjadi satu holding, ada yang menjadi beberapa holding disesuaikan dengan bisnis utama dari perusahaan tersebut. Kemudian restrukturisasi hutan, ya, saya kira kita semua paham mengenai ini. Tapi di sini saya coba menggambarkan ada isu apa aja sih di situ. Ya pastinya poin potongan jumlah hutang itu satu isu. Walaupun untuk bank BUMN ini satu problem cukup besar. Ya. Kemudian pemotongan jumlah bunga, perpanjangan jangka waktu pengembalian utang, rescheduling, extension juga. Kemudian pengendalian arus cash oleh kreditur. Nanti saya akan kembali ke sini. Kok tiba-tiba kreditur masuk ya, mengendalikan arus cash. Kemudian penyeragaman fasilitas pinjaman. Di masa lalu itu banyak sekali pinjaman yang ditarik oleh debitur atau grup debitur. Sehingga pada waktu terjadi restrukturisasi perlu ada penyeragaman fasilitas pinjaman dan kemudian juga kepada penyederhanaan ketentuan pinjaman kepada semua kreditur terjamin dan kreditur yang tidak terjamin, secured and unsecured. Kemudian bagaimana dengan barang jaminan? Di sini barang jaminan apabila para kreditur setuju dipul, ya, kemudian dibuat pembuatan perjanjian pembagian jaminan dan kemudian juga penunjukan agen jaminan. Satu hal yang penting pada waktu restrukturisasi hutang adalah lazimnya biasanya memang kreditur memperketat tindakan-tindakan korporasi. Ya, ini satu hal yang harus kita sadari sebagai pelajaran. Tapi juga harus hati-hati juga kreditur, karena kalau terlalu ketat nanti malah perusahaannya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Dan ini salah satu contoh restructuring yang pernah terjadi di masa lalu. Nama besar di dalam peta bisnis Indonesia, Astra International, restructuring pertamanya berjalan dengan baik, tapi kemudian ternyata ada asumsi-asumsi yang tidak tepat karena krisis berlanjut, sehingga dilakukan restructuring yang kedua. Nah, salah satu yang dilakukan pada waktu restructuring kedua adalah relaksasi dari semula pengetatan tindakan korporasi oleh para kreditur. Kemudian juga mekanisme keputusan di antara kreditur. Nah, mengenai yang terakhir ini, saya kira kita patut semua menyadari bahwa ada mekanisme court restructuring, baik untuk pengajuan pilot ataupun pengajuan permohonan PKPU. Tentunya ini tetap kita pegang sebagai satu opsi. Tidak berarti kalau kita maju ke pengadilan niaga, maka itu pasti pilot. Yang kita bisa upayakan adalah untuk mengadakan juga proses PKPU, ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan ini tentunya sangat bagus. Kalau bisa disepakati oleh para kreditur, maka debitur atau grup debitur itu dapat
punya napas lah yang cukup untuk melakukan restructuring dengan bantuan dari pengadilan niaga. Next. Bagaimana dengan kerangka regulasi restrukturisasi secara umum di Indonesia? Ya. Yang utama pastinya adalah karena semua menyangkut perikatan, ya, perjanjian, maka ada acuan yang sangat penting, yaitu buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita semua bisa melihat isinya cukup panjang, cukup banyak, ya, mengatur banyak hal, tapi itu adalah basis utama. Kemudian kita juga melihat ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai perusahaan dari kerangka aspek legal. Yang pertama tentunya adalah dalam keadaan normal, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali peraturan yang berlaku umum, apakah itu undang-undang perseroan terbatas, undang-undang persaingan usaha, kemudian juga ada yang berlaku khusus untuk perusahaan pasar modal, berlaku untuk perusahaan pembiayaan, ya, berlaku untuk sektor-sektor di industri. Contohnya adalah kalau di perbankan itu ada PJK 40/2019 tentang penilaian kualitas aset, ya, sekarang menjadi hal penting karena di atas 10 miliar masih harus perhatikan restructuring, di atas 10 miliar harus masih memperhatikan PJK ini. Kemudian juga ada PBI dan sebagainya. Kemudian kita tahu tadi saya sudah menyinggung mengenai court proceedings, ya, ada Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu saya akan kembali mengenai satu isu terkait dengan Undang-Undang 37 tahun 2004 ini. Untuk yang keadaan luar biasa, kita tahu selama masa krisis ini, pemerintah sangat aktif mengeluarkan berbagai instrumen regulasi. Ya. Yang paling atas tentunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Ini adalah undang-undang yang menetapkan Perpu. Ya. Kita terkenal sekali di awal tahun ini, Perpu Nomor 1 tahun 2020. Perpu ini sekarang sudah menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020. Yang intinya adalah seperti yang disebutkan oleh Pak Iman tadi, mengenai program pemulihan ekonomi nasional, kemudian pemberian bantuan likuiditas dan likuiditas khusus dari BI kepada perbankan, kemudian juga pemberian kewenangan kepada beberapa institusi, OJK, LPS, dan sebagainya dalam rangka mendukung program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Pak Iman telah menyinggung tadi mengenai PP 23 tahun 2020, ya, ada banyak sekali hal-hal yang diatur di sini. Kemudian PJK 11, ya, ini diberikan lebih terkait kepada bank, ya, PJK 11, mengenai program restruksi oleh bank. Kemudian yang keempat adalah PJK 14 yang mengatur mengenai program restrukturisasi oleh institusi keuangan, lembaga keuangan non-bank, ya, melalui cara-cara yang sama dengan PJK 11. Jadi kurang lebih 11 dan 14 ini, PJK 11 dan 14 ini aturannya sama, tapi pihak yang melakukan itu berbeda. Kemudian yang kelima adalah Permenko 6 tahun 2020, subsidi oleh pemerintah terhadap debitur penerima KUR, ya, kredit usaha rakyat. Lanjut. Apa yang merupakan isu restrukturisasi dalam perusahaan dan bisnis? Pas ini daftarnya pastinya tidak sempurna, ya. Kita selalu harus kreatif. Tadi saya sebutkan selain harus kerja dengan pihak lain, juga kita harus kreatif, ya. Tentunya sangat tergantung juga kepada keadaan dari perusahaan yang direstru. Ini beberapa aspek saja yang saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Iman juga tadi. Ya, pembagian kontrol antara pemegang saham ini menjadi menarik, antara existing shareholder dan kemudian antara existing shareholder dengan new shareholder kalau memang diperlukan masuknya shareholder baru. Tadi Pak Iman sudah menyebutkan PPA salah satu mekanismenya adalah PPA menjadi pemegang saham. Kemudian pembagian kontrol antar pemegang saham yang terkait dengan non-equity proportion-nya. Ya. Kemudian persaingan usaha, ini sangat penting sekali kita perhatikan, ya. Restrukturisasi perusahaan, apakah dalam bentuk merger, penggabungan, kemudian juga akuisisi, ya, baik di Indonesia maupun cross border, ya, di negara-negara lain. Kita harus sekarang memperhatikan
aturan-aturan dari KPPU, ya, Undang-Undang Persaingan Usaha. Kemudian regulatory compliance, saya sudah menyebutkan tadi, ada banyak sekali aturan-aturan yang perlu kita perhatikan, apakah itu terkait dengan public company, aturan-aturan OJK, kemudian terkait dengan sektor, terkait dengan mandatory takeover. Kalau misalnya akibat dari restrukturisasi, maka terjadi pengambil alihan. Kemudian juga regulatory compliance, kita juga harus perhatikan yang khusus untuk BUMN maupun swasta. Ada banyak sekali aturan-aturan yang tentunya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, tapi di sini perlu kita perhatikan. Kemudian ketenaga kerjaan, ya, ini adalah salah satu aspek yang sangat penting sekali, dan ini sering menunda atau terlama, ya, proses, karena memang aspek tenaga kerjaannya belum disepakati. Kemudian persetujuan kreditur, kita tahu ini sangat penting sekali. Silakan next. Kemudian hal-hal umum yang disepakati dalam restrukturisasi perusahaan dan bisnis, ya, penerbitan saham baru, ya, ini contoh-contoh aja, tentunya ada banyak lagi. Kemudian penghapus bukan aset non-produktif, bisnis revamping, ya, gantian pengendali, ya, dengan masuknya pengendalian baru, ya. Kemudian juga hak dan kewajiban pengendalian baru, pergantian manajemen tadi telah disebutkan, kemudian juga penjualan anak perusahaan, sumber daya manusia. Nah, ini semua, ya, ini semua nantinya akan dituangkan di dalam dokumen restrukturisasi, berbagai macam dokumen restrukturisasi perusahaan. Ada yang memerlukan juga persetujuan-persetujuan dari organ perusahaan, kalau itu perusahaan publik juga membutuhkan RUPS, dan kalau ada transaksi benturan kepentingan, tentunya harus mengikuti aturan-aturan benturan kepentingan. Next. Berikutnya, saya akan membahas sedikit mengenai isu restrukturisasi hutang. Ini kami coba list down, ya, isu-isu terkait dengan restrukturisasi hutang. Tentunya kalau lebih banyak atau makin banyak jumlah, kemudian juga beragamnya kreditur, itu juga dapat mempengaruhi proses restrukturisasi hutang. Ya. Kemudian restrukturisasi hutang itu sebetulnya bersifat opsional, tidak wajib di dalam POJK. 11 juga sudah disebutkan mengenai ini, tapi kita semua tahu bahwa kalau tidak direstrukturisasi, ya posisinya bukannya win-win, ya, tapi lose-lose. Company-nya susah, kreditornya juga jadi susah, gitu. Kemudian pilihan hukum, ini terutama menjadi penting kalau kreditornya tidak seluruhnya pihak bank di Indonesia, tapi juga ada bank asing. Kemudian berbagai bentuk jaminan juga menjadi isu restrukturisasi, apa saja menjadi jaminan. Kemudian kemampuan membayar dan jangka waktu, saya kira ini sangat penting sekali. Tidak bisa begitu saja restrukturisasi, harus dilihat juga kondisi keuangannya, kemudian juga dilihat proyeksinya, prospek depannya, dan sebagainya. Kemudian jenis fasilitas dan tingkat kreditur yang berbeda-beda, ini juga penting sekali. Nanti kita apakah bisa diseragamkan atau perlu dibuat tranches di dalam restrukturisasi hutangnya. Kemudian jenis kreditur juga mempengaruhi, saya sudah sebutkan tadi, bank-bank BUMN cukup sulit untuk kasih diskon, terutama untuk pokoknya, ya, sama sekali tidak bisa setahu saya. Kemudian non-BUMN juga punya isu-isu sendiri, tidak semua bank swasta itu punya pendekatan yang sama, apalagi bank-bank asingnya. Kemudian kepentingan pemegang saham dan kreditur, khususnya terkait dengan debt to equity swap. Kita juga perlu lihat bagaimana kita dapat memenuhi aturan OJK terkait dengan debt to equity swap. Kemudian pembagian jaminan antar kreditur. Silakan next. Nah, ini yang nantinya kita coba tuangkan di dalam perjanjian restrukturisasi hutang. Sekali lagi, ini daftar tidak sepenuhnya lengkap, ya, sekedar indikasi saja. Pertama adalah penggabungan utang antara induk dan anak perusahaan. Jadi kalau konsepnya one obligor, biasanya semuanya disatukan. Ya. Itu bisa juga terjadi di dalam beberapa kasus, termasuk Astra, juga terjadi restructuring pada level anak-anak perusahaannya. Kemudian penjaminan utang pokok dan bunga oleh induk perusahaan, pembagian seri utang berdasarkan prioritas pengembalian,
perpanjangan jangka waktu pengembalian utang, penjaminan seluruh aset kepada kreditur secara proporsional, pemberian hak konversi pada utang, likuidasi aset dalam jangka waktu tertentu. Jadi perjanjian restrukturisasi utang juga berbeda dengan loan biasa, juga mengatur mengenai aset divestment ya dalam jangka waktu tertentu, dan ini nantinya prosesnya akan digunakan untuk mengurangi utang. Kemudian penerbitan saham baru, pengurangan kendali kreditur atas manajemen keuangan debitur, saya sudah sebutkan ini sebelumnya. Dan karena kreditornya juga banyak, perlu ada steering committee supaya damai-damai lah ya setelah restructuring ini antara kreditur dengan debitur. Kemudian menghapus bukuan aset non-produktif. Ini juga yang berikutnya menarik, bro, bagaimana reprofiling ya utang-utang, contohnya antara utang modal kerja menjadi utang jangka panjang. Dan kemudian juga relaksasi suku bunga kredit. Skemanya bisa macam-macam. Salah satunya adalah step-up scheme. Next. Saya menyinggung sedikit di sini. Ini refreshing aja buat kita semua. Peringkat utang itu ada piutang yang diistimewakan. Antara lain piutang pajak, piutang gaji karyawan. Kemudian piutang yang dimiliki kreditur yang memegang jaminan kebendaan. Kita kenal ini sebagai utang kreditur separatis. Piutang kreditur separatis ya, adalah kreditur yang pemegang hak tanggungan, fidusia, hipotek, gadai. Kemudian piutang yang dimiliki kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan. Ya. Ini semua diatur di pasal 1132 KUH Perdata. Ya. Next. Saya kira semua sudah paham mengenai ini, gadai diatur di mana, apa saja yang bisa dijadikan jaminan gadai. Ini kemudian bisa jadi acuan buat bapak-bapak dan ibu-ibu peserta, fidusia, hak tanggungan, hipotek, kemudian juga ada portoh. Nah, yang menarik di sini adalah kami sengaja masukkan World Bank Negative Pledge yang terus terang banyak menginspire lembaga-lembaga internasional, bahkan juga transaksi obligasi ya, di pasar modal. Kita capek ngomongin jaminan, akhirnya kita udahlah, kita pakai konsep negatif pledge saja. Rupanya ini salah satu sumbernya adalah sekarang dari World Bank. Ya. Jadi tidak meminta jaminan, ya, tapi juga meminta debitur untuk tidak memberikan jaminan kepada pihak-pihak lainnya. Sebaliknya yang ada adalah berbagai covenants, ya, janji-janji dan larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh debitur. Next. Nah, tadi saya menyinggung mengenai undang-undang kepailitan. Ini salah satu hal yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama. Kenapa menurut saya ini penting? Karena memang sampai hari ini kita masih belum ada regulasi yang cukup terhadap cross-border restructuring. Salah satu permasalahan dalam undang-undang kepailitan adalah belum ada ketentuan yang mengatur berkaitan dengan perlakuan pengadilan Indonesia atas perusahaan diputus pailit berdasarkan pengadilan di luar negeri, namun memiliki aset di Indonesia. Sebaliknya juga, kita belum ada aturan mengenai bagaimana kalau dipailitkan di Indonesia, tetapi asetnya ternyata ada di luar negeri. Jadi ini adalah dua contoh ya, bahwa di tingkat global sudah ada pencitral model law in cross-border insolvency. Intinya adalah kerjasama antara pengadilan dan otoritas di negara yang berbeda terkaitan dengan insolvensi lintas negara. Saya kira ini patut menjadi perhatian kita bersama. Satu elemen penting dari uncitral model law yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang dilihat berdasarkan model pencitral ini, salah satunya adalah prinsip debtors of main interest. Prinsip ini menghendaki bahwa yang diperhatikan bukan hanya negara di mana debitur didirikan, tapi negara di mana debitur melakukan kegiatan usaha utama. Dan inilah yang saya kira sangat jelas dimensi cross-border-nya. Kemudian kita lihat juga di Eropa sudah ada regulasi serupa ya, yang juga membawa mem,
masukan pemberlakuan prinsip center of debtor's main interest yang saya tadi sebutkan. Bukan hanya negara di negara di mana debitur didirikan, tapi juga negara di mana debitur melakukan kegiatan usaha utama. Jadi saya kira ini merupakan salah satu tantangan bagi kita karena memang di Indonesia belum belum ada. Bahkan di ASEAN juga kita belum mempunyai ketentuan yang serupa yang dapat mengakui secara otomatis putusan-putusan kepailitan di antara negara-negara ASEAN. Jadi tindakan-tindakan yang ada selama ini mungkin sifatnya unilateral. Satu contoh yang menarik adalah pada tahun 2019, pengadilan di Singapura ya, dalam salah satu putusan kepailitan debitur yang memiliki aset di Singapura, yang saya bisa sebutkan di sini, itu dalam kasus Hennis Tombak Simanjuntak and others versus Paulus Thanos and others, PT Mega Lestari Unggul. Pengadilan tinggi Singapura mengabulkan permohonan permohon dan memberikan kewenangan bagi debitur untuk melakukan pengurusan terhadap aset debitur di Singapura, termasuk membawa aset debitur ke Indonesia dengan persetujuan High Court. Mungkin last slide, next, silakan. Jadi ini last slide saya, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Yang pertama adalah perlu sekali ada bantuan likuiditas dan insentif bagi restrukturisasi, terutama untuk swasta dan non-perbankan. Jadi kita lihat dari paket-paket yang ada ini memang belum cover semua kebutuhan swasta, terutama perusahaan-perusahaan di skala menengah dan besar. Kemudian yang kedua, penugasan institusi untuk memfasilitasi restrukturisasi swasta. Jadi kita tahu ada Bank Indonesia, ada LPS, ada PPA, ya mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi juga ada institusi yang ditugaskan untuk memfasilitasi restrukturisasi perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga, penguatan eksekusi jaminan. Fidusia, sesi, putusan-putusan pengadilan kita masih belum cukup seragam terhadap hal ini, belum memberikan kejelasan, kepastian bagi para pihak. Kemudian juga putusan intervensi, ya, proses kepailitan juga termasuk automatic stay, tidak boleh melakukan apa-apa kalau misalnya sudah ada dimulai proses kepailitan. Dan penyempurnaan peraturan terkait restrukturisasi pada BUMN dan swasta. Grup usaha, saya kira penting sekali. Kalau public company sudah ada aturan, bank sudah ada aturan, tapi bagaimana dengan yang non-public company? Kemudian juga aturan yang terkait dengan holdingisasi. Dan lastly, belajar dari krisis moneter lagi. Ini referensi besar kita soalnya di periode tahun 90-an, 2000-an. Restrukturisasi menurut hemat kami this time around karena magnitude-nya begitu besar, aspeknya juga begitu banyak, hendaknya didasarkan pada prinsip good governance, pada proses, institusi pendukung, dan juga termasuk proses pengadilannya. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Wahyudi Bahar atas pemaparan materi yang tadi disampaikan. Kalau boleh saya rangkum secara singkat kembali pemaparan dari Bapak Wahyudi Bahar, dapat dilihat bahwa menurut kacamata hukum ada tiga hal yang bisa diperhatikan dalam restrukturisasi. Yang pertama adalah restrukturisasi utang, lalu kemudian yang kedua restrukturisasi perusahaan bisnisnya, lalu kemudian court restructuring atau dalam arti lain restrukturisasi melalui mekanisme pengadilan. Nah, dalam restrukturisasi utang sendiri yang perlu diperhatikan tentunya adalah melihat peringkat kreditur juga, dan juga kemudian melihat bahwa banyak juga perusahaan-perusahaan yang dalam melakukan transaksi restrukturisasi utang ini melakukan pendekatan dengan menggunakan World Bank Negative Pledge. Selain daripada itu, dalam restrukturisasi perusahaan bisnis juga ternyata pendekatan-pendekatan digitalisasi juga dilakukan oleh beberapa perusahaan. Lalu kemudian adanya mekanisme manajemen buyout atau MBO dan juga mandatory takeover yang memang saat ini OJK juga sudah mulai melakukan peraturan terkait dengan mandatory takeover untuk perbankan ya. Dan juga aspek ketenagakerjaan juga harus perlu diperhatikan dalam restru perusahaan bisnis. Lalu kemudian terkait dengan court restructuring. Nah, court restructuring ini yang menjadi menarik adalah terkait dengan cross border insolvency dan yang memang sampai saat ini
negara masih belum memiliki payung hukum yang jelas, tapi memang acuannya menggunakan unsitral insolvensi tadi, lalu dan juga kita juga bisa berkaca kepada EU yang memiliki peraturan cross-border insolvensi yang memang cukup rigid ya. Dan juga tadi pemaparan dari Bapak Wahyuni Baha terkait rekomendasi juga perlu kita highlight juga bahwa memang terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terutama terkait dengan bantuan likuiditas dan insentif bagi restrukturisasi terutama untuk swasta dan juga non perbankan, penugasan institusi untuk fasilitasi restrukturisasi swasta dan juga penguatan eksekusi jaminan terutama di pengadilan dan juga penyempurnaan peraturan terkait restrukturisasi. Nah, demikian pemaparan dari Bapak Wahyuni Baha. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Di sini sudah banyak dari peserta pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup banyak, ya, dari 20 pertanyaan ya, yang sudah masuk ke kami. Tapi ada beberapa pertanyaan yang memang antara satu peserta dan peserta yang lain serupa. Jadi kami coba untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk di kita coba diskusikan lebih lanjut. Nah, ini untuk 5 pertanyaan awal dulu ya untuk PPA, untuk PPA. Dari Bapak Andi Budiman dari PT Inka, pertanyaannya adalah bagaimana upaya restrukturisasi untuk perusahaan yang mismatch antara tipe funding dan revenue stream-nya? Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama bisa langsung dijawab saja dari Bapak Iman. Ya, mungkin terima kasih Pak Reza, Pak Andi Budiman, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama memang dalam langkah restrukturisasi, saya pikir pasti pertama adalah ketika terjadi tidak mismatch, artinya akan ada isu terkait dengan bagaimana cash flow pembayarannya. Dan oleh sebab itu memang menurut saya adalah yang kita perlu lakukan adalah restru terkait dengan apakah itu utangnya atau itu terkait dengan fundingnya. Jadi artinya kita restru sehingga kita bisa mismatch. Karena pembayaran daripada hutang, kalau bentuknya hutang, adalah sangat tergantung sekali terhadap revenue stream daripada perusahaan. Karena kalau nggak ada revenue-nya nggak sesuai, pasti nggak akan mungkin bisa bayar. Jadi beberapa produk yang bisa dilakukan, Pak Andi, adalah memang kalau kita bicara ini hutang perbankan, tentu kita perlu restru. Tapi artinya memang yang tersering terjadi, kenapa perusahaan itu restru adalah karena nggak mismatch. Artinya ketika mereka butuh capex dananya, mereka melakukan pembiayaan lewat jangka pendek misalnya. Itu bisa saja dilakukan selama bahwa kita pasti bahwa penjanjian jangka pendek ini adalah evergreen. Artinya bisa dilakukan terus-menerus. Nah, sementara yang lebih bahaya lagi bahwa revenue stream-nya bahwa mereka kontrak project tetapi biayanya adalah 6 bulan kemudian tetapi kita menarik pendanaan yang bentuk pada cicilan-cicilan di awal. Nah, ini mungkin yang perlu didudukan, Pak Andi, sehingga kita bisa lihat. Karena sebenarnya kalau kita lihat, Pak, memang yang paling pertama adalah isu adalah equity-nya berapa, nilainya seperti apa. Karena kalau kita memang 100% mengandalkan pada utang, pasti nggak boleh mismatch, Pak Andi. Padahal artinya apa? Bahwa yang bisa dimismatch adalah karena ada equity portion-nya. Makanya kalau kita perbankan, rule of thumb daripada rasio nilainya adalah 2/3. Artinya apa? Itu adalah 70%-nya membiayai suatu proyek. Artinya ada equity portion, Pak. Dan ini yang sebenarnya meng-cover sampai pembayarannya diselesaikan. Tapi kalau itu pun tidak match, kita bisa lihat produk yang lebih mezzanine, Pak. Artinya, ya lebih near equity. Bahkan mungkin perlu cari lebih ke equity di proyeknya. Kalau ini bicara kita proyek, mungkin mulai dilihat, Pak, ini bahwa ini kita memberatkan balance sheet. Karena yang jadi isu biasa di proyek, Pak, adalah kita memisahkan bahwa ini pembiayaan adalah proyek atau perusahaan tercampur, Pak. Jadi mungkin perlu dipikirkan kalau ini proyek cash, pembiayaan juga ada di proyek. Apakah bentuknya KSO ini? Ini mungkin beberapa advice, Pak Andi. Tentu saja, ini kita mesti lihat. Ini berdasarkan apa dan mungkin kita perlu lihat lebih detail. Ya, bahkan tadi, kalau perlu kita cari nyakannya partner, karena emang pembayarannya mungkin langsung lamsam di ujung. Sementara kita perlu modal kerja di awal. Nah, jadi, saya menyampaikan berbagai macam produk restructuring, mau tenornya, bunganya, dan sebagainya, ini mungkin kita perlu lihat satu-satu. Dan kita mesti bisa yakinkan kepada apakah itu perbankan, ataupun investor, ataupun siapapun, bahwa kita bisa memenuhi kewajibannya. Saya rasa itu mungkin jawaban saya untuk Pak Andi. Terima kasih, Pak Reza. Ya, terima kasih, Bapak Iman. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Iman. Ini dari, saya lihat lagi,
dari Bapak Raimondo Hendarson ya, dari Bank Sinarmas. Beliau menanyakan bahwa apakah hutang yang dibeli itu dalam bentuk apa? Obligasinya apa? Obligasikah atau apa? Lalu maksimal pembelian itu persentase sebesar apa dari data historikal? Misalnya 80% dari modal atau apa? Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Iman ya. Ya, jadi makasih Pak Reza, Pak Raymond. Untuk yang paling pertama adalah prinsip kita melakukan restrukturisasi adalah bahwa perusahaan ini memiliki potensi untuk sustainable growth, artinya untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita bicara perusahaan ini bahwa perusahaan ini akan likuidasi, ini bukan peran PPA di situ, itu perannya likuidator saja Pak, atau legal atau pengadilan. Jadi terus terang yang paling penting adalah potensi yang kita lihat, sehingga due diligence bagi perusahaan ini sangat penting. Kalau kita bicara rasio mungkin bisa berbeda-beda Pak. Karena bisa saja rasionya mungkin besar, even bahkan debt-nya lebih besar daripada equity-nya, tapi kita bisa sustain. Ya, mekanisme kita mengambilnya, saat ini yang kami lakukan adalah, karena kita melihat adanya jaminan, kita mesti mengambil sesi daripada bank. Jadi sesi piutangnya, sesi kreditnya kita ambil, dan kita baru melakukan restruknya. Jadi dari sesi misalnya 100 perusahaan, kita baru kaji Pak, bahwa yang bisa dibayarkan, yang sustain, porsinya berapa persen. Nah, kalau misalnya 80, akhirnya kita lakukan apa? Kita konversi aja. Karena kalau kita bertahan terus dengan kondisi 100, dia nggak akan pernah bisa bayar, Pak. Tetapi di samping kita sustain, tadi karena kita lihat kan artinya kan konversi sebagian, jaminan atas tersebut menjadi besar, Pak. Nah, kita melakukan penambahan modal kerja baru. Karena kita restru kalau nggak ada darah segar, tanya. Tapi itu saja ketika restru, tadi karena kami sudah restru tadi, kami sekarang ini lakukan adalah kita majority, Pak, kita pemegang saham mayoritas, kita juga mengkontrol atas modal kerja baru. Jadi kita bisa yakinkan bahwa dana yang masuk ke fresh money ke perusahaan itu bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Karena biasanya, Pak, perusahaan-perusahaan NPL ini yang masuk adalah karena dia NPL, dia tidak bisa dapat pendanaan perbankan lain, Pak. Pasti seperti itu ya, Pak. Dia nggak bisa perbankan lain karena dia masuk NPL satu bank. Nah, oleh sebab itu, kita keluarkan, Pak, dengan membeli, dia menjadi keluar, kita pendanaan untuk melakukan pendanaan modal kerja baru. Sehingga kapasitasnya, biasanya kalau ketika diambil kan pasti under capacity, Pak, produksinya. Dia bisa meningkatkan sambil melihat marketnya. Jadi, ketika kita menanya finance, berapa ya, berapa sebagainya, potensi bisnisnya, marketnya masih ada, apakah develop. Karena yang kita ambil, ada yang perusahaannya sudah mati, Pak. Tapi kita tahu bahwa pemegang saham itu kan, sama-sama dengan kita mencari market-market baru. Bisnis ini sebenarnya masih potensial. Mungkin saya buat Pak Reza. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Iman. Ya, karena Bapak Iman sudah menjawab dua pertanyaan, mungkin biar Bapak Iman bisa break minum dulu ya. Mungkin nanti kita pertanyaan ke Pak Wahyuni Bahar dulu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Tri Gunarto menanyakan sejauh mana tingkat keberhasilan restrukturisasi via pengadilan atau court restructuring, khususnya bagi kreditur yang minoritas dan non-perbankan. Pertanyaan ini untuk Bapak Wahyuni Bahar. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan Pak Tri Gunarto ini menarik sekali. Pak Tri dari bank pastinya ya. Di sini sih masih tidak disebutkan sih Pak. Dari ya. Jadi kita kan punya dua mekanisme ya. Yang pertama adalah kepailitan. Kemudian yang kedua adalah PKPU. Saya tidak mempunyai data yang konkret ya, data lengkap mengenai jumlah kepailitan, proses kepailitan yang sukses dan juga jumlah PKPU yang sukses. Kepailitan, sebenarnya prosesnya sangat sederhana. Cukup membuktikan ada dua utang, dan kemudian utang itu tidak dibayar. Jadi siapapun bisa mengajukan, termasuk kreditur minoritas. Kecuali itu bagian dari sindikasi. Kalau di bagian dari sindikasi, kita harus lihat terms and conditions di sindikasinya.
Nah, persoalannya dengan pengadilan niaga kita sudah bukan rahasia lagi, memang kepastian bahwa unsur-unsur yang mudah tadi benar-benar mudah dalam praktek itu masih menjadi tanda tanya bagi banyak kreditur. Jadi biasanya kreditur menggunakan itu lebih untuk nantinya memaksa debitur kooperatif bekerja sama. Nah, kalau kreditur mau bekerja sama, maka walaupun diajukan ke pengadilan kepailitan, tapi ujungnya bermuara ke proses PKPU. Nah, PKPU ini kan sebetulnya adalah proses yang seharusnya antara debitur dan kreditur itu bekerja sama. Tidak bisa sekedar mengambil data-data dari langit atau menampilkan kreditur-kreditur lain yang sebetulnya perlu patut dipertanyakan eksistensinya, keberadaannya. So, itulah sebabnya kenapa saya pada rekomendasi terakhir menyampaikan bahwa proses di pengadilan sekalipun harus dasarnya adalah governance. Karena nggak ada artinya kalau kita memaksakan proses yang tidak governance untuk supaya mengugolkan kehendak salah satu pihak. Ujungnya adalah nantinya susah lagi itu perusahaan. Krediturnya pasti susah karena nggak dapat pengembalian, tapi yang sudah pasti adalah perusahaan itu sendiri nanti akan punya masalah lagi. Jadi, mohon maaf saya tidak bisa menjawab sejauh mana tingkat keberhasilan, terus terang masih tidak mudah, tapi let's hope selama proses krisis ini akan ada banyak perbaikan termasuk dalam proses court restructuring. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wendy Bahar. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Amin Safitri, di mana beliau menanyakan kepada kedua panelis, ya, tidak hanya kepada Bapak Iman tapi juga kepada Bapak Wayuni Bahar. Di sini yang pertama ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuman mungkin saya coba untuk satu pertanyaan terlebih dahulu saja. Yang pertama adalah what is the most ideal type and scheme of restructuring in the eyes of legal, lawyer, creditors or bankers, investors, businessmen and borrower or debtors post of COVID-19 pandemic across the world, especially in Indonesia. Jadi kira-kira apa skema ideal dalam restrukturisasi di masa COVID-19 pandemi ini? Itu kira-kira pertanyaannya. Silakan dari Bapak, mungkin dari Bapak Iman terlebih dahulu, ya. Baru nanti kemudian Bapak Wayun. Ya. Mungkin saya, terima kasih Pak Reza. Jadi pertanyaan tadi terkait dengan skema apa yang paling ideal. Kalau kita bicara COVID ini kan kita bicara temporary. Jadi artinya tiba-tiba revenue streamnya hilang gitu kan, ya. Jadi karena tadi hotel yang tadinya beroperasi tiba-tiba hilang. Nah kalau kita lihat ketentuan pemerintah sekarang terkait dengan UMKM adalah kepada bank-bank peserta, kepada bank-bank yang melakukan restrukturisasi dilakukan dalam bentuk adalah relaksasi waktu dan subsidi, artinya bunga. Jadi ada relaksasi terkait dengan pembayaran pokok maupun bunga, kan itu karena asumsinya adalah bahwa ini dalam rangka jangka pendek, artinya 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau lihat ini, sebenarnya pesan-pesan ini kan mungkin berbeda ketika ini tadi seperti tahun 98 misalnya, memang perusahaannya tiba-tiba, ya, karena dolar yang meningkat, langsung menjadi perusahaan yang sakit. Tetapi ini kan sebenarnya yang di bank ini call 1, call 2, tiba-tiba mereka revenue stream-nya hilang. Nah, jadi memang dengan jangka pendek ini mungkin memang adalah relaksasi yang paling pertama, adalah relaksasi. Dalam arti adalah default pembayaran bunga maupun pokok. Tapi yang paling penting menurut saya juga dari sisi pendanaan, iya. Artinya pinjaman kita relaksasi, tetapi yang paling penting menurut saya sekarang ini adalah mulai melakukan, kalau saya bilang mungkin bukan ekspansi, tapi it's time untuk melihat kembali, konsolidasi kembali terkait proses. Ya, jadi banyak yang tadi disampaikan mungkin kalian beberapa hal, bahwa yang tadinya kita punya restoran, kan misalnya sudah melihat ke makanan, industri makanan kaleng, sebagainya. Atau selama ini dalam bentuk restoran, sudah mulai dalam bentuk diantar dari misalnya. Jadi, walaupun mungkin tidak diversifikasi bisnis, ya, tetapi paling enggak ada beberapa perubahan bisnis model yang dilakukan untuk kondisi sekarang. Jadi, mungkin bagi tadi tanya saya, ya, mungkin kita bisa melihat
Jadi tadi, di samping kita bicara financial restructuring-nya, atas utang-utang yang ada, tapi juga bisnis yang dilihat. Ya, jadi kita mesti lihat, ini yang apa sih kita katakan itu, karena kami sendiri, tidak hanya merestructure, saya sampaikan tadi, bahwa kami punya cucu yang di sektor saat ini. Jadi kita melihat mereka untuk bisa survive, tapi juga tidak hanya mereka mengandalkan dari hasil bahwa ada bayar bunga, atau ada penundaan bayar bunga, tapi bisnis model mereka kembali, sehingga efisiensi saya misalnya. Atau lihat market-market yang lain. Jadi ada satu anak pertama kami misalnya sudah melihat ekspor mungkin ternyata. Yang selama mereka main domestik, mereka sangat mengandalkan otomotif domestik. Ternyata sekarang industri ekspor justru merupakan karena dolarnya kemarin sempat 16.000 jadi menarik. Nah, artinya itu salah satu opsi yang bisa dilakukan dalam bentuk restructuring. Karena restructuring yang sampaikan di awal tidak hanya potensial restructuring. Terima kasih Pak Reza, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Iman. Sekarang mungkin dari Bapak Wahyuni Bahar, silakan Pak untuk menanggapi juga pertanyaan diajukan. Pertanyaan dari Pak Amin ini sangat intriguing ya. Sangat, saya rasa sangat tepat juga diajukan pada saat sekarang. Kalau kita lihat dari sisi legal ya. Defense of default itu pastinya dalam waktu dekat atau bahkan sekarang aja sudah terjadi. Jadi kalau kreditur ya, nggak sabaran, call default, execute jaminan, sementara kita masih berada di awal-awal pandemi ya, kita nggak tahu nih pandeminya sampai kapan, dan kita juga nggak tahu impact besarnya itu sejauh mana gitu. Ya perusahaan langsung mati. Jadi memang kalau saya lihat, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, memang perlu ada short term approach ya. Di samping apa yang disampaikan oleh Pak Iman, perlu memang ada proses pendampingan ya, oleh kreditur. Jadi, debitur juga nggak boleh umpet-umpetan, ya, menyembunyikan. Kita open aja, sama-sama susah kita ini. Jadi, di teori hukum itu ada yang namanya creditors liability principle. Dua creditors itu nggak cuma kasih uang, udah gitu duduk diam, nanti kalau nggak dibayar baru marah-marah. Gitu. Tapi selama proses dia juga harus menjaga perusahaannya, membantu perusahaannya. Nah, ini adalah periode konsolidasi, ya, seperti Pak Iman bilang tadi, diperlukan kerjasama antara kreditur dan debitur untuk melihat short term efeknya apa, apa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, apa yang bisa dibantu oleh bank, dan sebagainya. Sehingga untuk jangka waktu berikutnya, menengah, ya kita bisa mulai bicara mengenai restructuring yang punya dampak material, dampak long term. Ya. Jadi saya kira ini memang situasi yang sekarang ini situasi yang sangat fragile ya. Tanpa kooperasi dari kreditur dan debitur, susah kita untuk membayangkan sustainability dari debitur. Dan kalau itu tidak terjadi, ya yang susah juga krediturnya. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Wiri Bahar. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Zairil Hakim ya, dari PT Pax Indonesia. Di sini disinggung oleh beliau di salah satu pertanyaannya adalah bagaimana dengan PMA, apakah masuk dalam pandangan dan pemantauan PPA? Jika PMA tersebut mengajukan request funding dan sebagainya. Nah, PMA ini di sini maksudnya penanaman modal asing ya. Setahu saya sih memang PT Pax Indonesia juga adalah PMA. Mungkin ini pertanyaan yang memang perlu dijawab oleh Bapak Iman ya, Pak. Apakah kemudian, kan tadi Bapak sempat juga disebutkan swasta juga termasuk di dalam bagian dari penyihatan perusahaan. Nah, apakah PMA juga termasuk Pak dalam ruang lingkup ini Pak, dalam ruang penyihatan di dalam PPA? Ya, terima kasih Pak Reza, Pak Zairil, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara tadi ada dua hal Pak. Pertama, yang dilakukan restructuring oleh PPA adalah kita membeli sesi dari bank. Artinya, kalau itu kita lihat bahwa apapun debitur perbankan kita akan lakukan. Tentu saja dengan berapa kriteria yang kita lakukan, tadi saya sampaikan kita lakukan due diligence, kita lakukan dan sebagainya.
Tetapi ada satu hal yang lain yang kita lakukan sebenarnya, Pak Zahiril, adalah kita memberikan pembiayaan, Pak. Jadi pembiayaan itu kita lakukan, kita bukan under OJK. Jadi pembiayaan kita, Pak Zahiril, kita bukan seperti mungkin perusahaan multi. Jadi walaupun kami punya multi finance, pembiayaan ini kita lakukan dalam apa itu, pendanaan ya. Jadi kalau kita punya multi finance, karena punya PPAF, Pak, ya PPA finance itu kan multi finance, jadi kita bisa lakukan pembiayaan data. Dan itu kita sangat open bergerak juga macam apa, apakah dia MDN ataupun PM. Jadi kita memang melihat sama itu potensi dan bagi kami pengembaliannya atau exit strategi kita. Jadi kita tetap open untuk dieksplor, tapi samping itu kami melakukan yang namanya melakukan pendanaan kepada klien yang MDN maupun PM. Jadi kita mungkin itu. Kalau karena NPL, kita memang lihat daripada bank-bank saat distributor perbankan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Iman. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk Bapak Wayuni Bahar dari Swasti, dari kenapa tidak disebutkan. Pertanyaannya adalah, jaminan World Bank Negative Pledge, itu bagaimana pelaksanaan dan eksekusinya? Silakan Pak Wayuni Bahar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ibu Swasti ya? Iya, Ibu Swasti sepertinya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, sebetulnya, kan kita mengenal ya, ada jaminan yang sifatnya kebendaan, ada yang sifatnya bukan kebendaan. Jadi kami masukkan World Bank Negative Plus ini sebagai salah satu jaminan, tapi pastinya bukan jaminan kebendaan. Eksekusinya adalah secara kontraktual. Jadi ada banyak sekali janji-janji negatif, ya, janji-janji yang harus dipenuhi oleh debitur setelah menerima uang. Financial covenants pastinya. Gitu. Tapi juga larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau dilanggar, maka konsekuensinya adalah trigger event of default, peristiwa kelalaian. Kalau terjadi peristiwa kelalaian, tentunya kita lihat bagaimana konsekuensinya berdasarkan kontrak. Apakah ada remedial period, ada periode yang diberikan untuk memperbaiki. Kalau tidak ada, maka utang menjadi default. Ya. Dan kalau sudah default, menjadi due and payable, harus dibayar. Ini tentunya cukup berat ya bagi debitur. Karena kalau dia juga pinjam dari tempat-tempat lain, maka ini akan trigger cross default. Kalau debiturnya nakal, andai kata debitur nakal, maka eksekusinya adalah melalui proses pengadilan pastinya. Jadi karena bukan merupakan jaminan priority, ya, maka penyelesaian selanjutnya adalah proses pengadilan court settlement atau court restructuring, tergantung kepada World Bank menerapkannya bagaimana. Biasanya sih kalau udah dapat utang dari World Bank, pada takut sih. Karena bahkan negara pun juga takut kalau dia sampai default dari World Bank. Yang menarik adalah bahwa dalam praktek mulai banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, termasuk menerbitkan obligasi di pasar modal, menerapkan konsep negative pledge. Jadi tidak ada satupun aset yang dijaminkan berdasarkan hak kebendaan, apakah itu tanggungan dan sebagainya. Sehingga semua kreditur posisinya sama, adalah pemegang jaminan tapi bukan kebendaan. Ini yang saya kira akan menjadi menarik, bagaimana kalau loan-loan mereka ini default. Kurang lebih konstruksinya akan tetap sama ya, melalui penyelesaian langsung dengan krediturnya atau ya melalui proses restructuring atau settlement melalui court. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yuni Bahar. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari jurnalis ya, dari Ibu Susan Silaban. Ada tiga pertanyaan yang diajukan, cuman mungkin hanya satu saja yang saya coba untuk diskusikan di sini. Ini pertanyaan yang terkait dengan Nindya Karya, di mana pertanyaannya adalah posisi ekuitas dan pendapatan Rp750M dan 1,6T posisi tahun berapa?
Lalu kemudian terkait dengan potret pertumbuhan kinerja dari tahun ke tahun bertumbuh, target keuangan tahun ini seperti apa di tengah kondisi melambatnya beberapa pekerjaan proyek BUMN? Mungkin pertanyaan yang diajukan untuk PPA ya. Silakan Bapak Iman untuk dapat menjawab dan Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu Susan Silaban. Terkait dengan Nindya Karya, mungkin secara angkanya bahwa Nindya Karya ini per 2019 Desember sebenarnya pendapatannya bukan 1,6 Bu, tadi saya sampaikan 6 triliun. Ya sekitar 6 triliun di Desember audit untuk, tetapi ekuitasnya mohon maaf saya nggak hafal. Tapi saya karena kita bicaranya revenue biasa pendapatan dari apa. Jadi di saat 6 triliun adalah salah satu kontributor besar bagi PPA dan kita bicara bahwa memang kalau pertumbuhan kinerja kita tahu beberapa proyek infrastruktur pasti sedang ditunda. Jadi memang agak melambat. Oleh sebab itu tadinya, makanya saya sampaikan di awal, rencana kami adalah sebenarnya akan IPO-kan atau akan dikembalikan sebagai BUMN itu tahun 2020. Jadi berdasarkan ya, PP-nya, ini kan temporary. Ya. Berdasarkan peraturan pemerintahnya bahwa ini kan selama harus kembali menjadi BUMN, Nindya Karya, karena penempatan kepada kami sebagai anak perusahaan itu adalah berakhir 2020. Tapi salah satu usulan opsinya adalah kita meng-IPO. Jadi mungkin salah satu opsinya dan dengan kondisi pandemik ini kita mungkin agak mundur. Jadi makanya kalau dilihat kita targetkan di 2022 untuk IPO. Ini terutama dari saya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Iman. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Teo Satria dari perusahaan Aurora Investment. Nah, pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Wahyudi Bahar. Di sini pertanyaannya adalah perusahaan kami berencana untuk membeli beberapa hak tagih yang bermasalah dari perbankan, khususnya yang non-performing loan. Nah, kemudian terkait pengalian hak tagih tersebut dari sisi pandang hukum, dokumen-dokumen atau klaus apa saja yang harus kami perhatikan dalam melakukan assessment terhadap dokumen kredit? Oh, ini pertanyaan yang apa cenderung klien yang harusnya tanya ya ke kita ya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dari Pak Wahyudi Bahar bisa menjawab secara singkat mungkin. Baik, terima kasih. Pak Teo Satria ya. Jadi, yeah. Mengenai pembelian hak tagih dari perbankan. Yang pertama pastinya dari segi hukum kita perlu lakukan due diligence ya, terhadap perjanjian hutang piutang antara bank dengan debitur. Kemudian juga permasalahannya di mana saja. Kemudian kita juga pasti jadinya selama proses due diligence mengandalkan kepada atau perlu melihat juga laporan keuangan, kemudian ketaatan dari debitur tersebut terhadap bank, baik ketaatan pembayaran pokok bunga, kemudian juga ketaatan terhadap berbagai covenants ya, ketentuan dan larangan-larangan yang ada di dalam perjanjian utangnya. Nah, satu lagi tentunya adalah kita perlu lihat juga perjanjian-perjanjian jaminannya, baik jaminan kebendaannya maupun jaminan yang non-kebendaan. Apakah ada sesi juga, misalnya. Sesi diberikan kepada bank. Jadi, hasil dari due diligence tadi tentunya nanti kita tuangkan di dalam perjanjian jual beli hak tagihnya gitu. Antara perusahaan Bapak dengan banknya. Dan satu hal yang perlu kita pastikan adalah kalau memang ada jaminan-jaminan baik kebendaan maupun tidak kebendaan termasuk sesi ya, itu juga perlu dikonsider ya, apakah bisa dialihkan atau tidak. Ya, tentunya dari sisi Aurora inginnya pinjamannya hak tagihnya yang dialihkan juga dapat kita support dengan berbagai jaminan gitu, yang memungkinkan Aurora untuk nantinya apabila default juga di Aurora bisa exercise ya hak-haknya.
Jadi itulah Pak, kurang lebih Pak, proses dari sisi legalnya, due diligence, kemudian desain pengalihan hak tagihnya, kemudian desain juga perjanjiannya, dan termasuk juga memastikan bahwa jaminan-jaminannya juga kalau memang dikendaki bisa dialihkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Yuni Bahar. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Wahyuni Bahar dari Bapak Sarafanan Belusami dari PT FATS, di mana di dalam melalui pandemi ini, perusahaan ada baiknya memastikan karyawan-karyawan masih mempunyai pekerjaan dan perusahaan masih boleh beroperasi dan memerlukan support yang kuat dari pemerintah dan juga ekosistem perusahaan. Nah, ini sebenarnya usulan sih Pak, kalau dilihat dari pertanyaannya Pak, apakah mungkin di dalam seksi selanjutnya Pak, dalam webinar selanjutnya yang memang akan juga kita selenggarakan lagi nanti di kedepannya, apakah dimungkinkan nanti panelisnya dari pemerintah Pak untuk juga berpartisipasi di dalam webinar selanjutnya? Ini usulan sih Pak. Silakan Pak Wahyuni Bahar di silakan ya. Aja. Terima kasih. Ya, isu employment atau ketenaga kerjaan itu memang isu penting ya di dalam proses rekrutisasi. Nah, kalau kita lihat apa sih masalah besar di Indonesia ini, khususnya dalam kerangka investasi bisnis. Jawaban yang tidak saya perhatikan tidak ada itu adalah dua hal. Yang pertama adalah masalah tanah, yang kedua masalah tenaga kerja. Jadi memang kalau kita mengadakan webinar khusus tentang ketenaga kerjaan, pastinya kita harus menyertakan dari pihak pemerintah, ya, khususnya Kementerian Ketenaga Kerjaan. Sepakat. Ya, baik. Baik, usulan tersebut tentunya akan kami tampung. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi Pak untuk Bapak Wahyuni Bahar. Ini dari Bapak Raimundo Henderson. Nah, pertanyaannya terkait dengan case study untuk proses perkara non-performing loan terhadap perusahaan fintech yang pernah terjadi seperti apa? Misalnya karena izin dicabut atau kalah bersaing dengan fintech lain. Oke. Silakan Bapak Wahyuni Bahar untuk merespon jawaban apa pertanyaan tersebut. Saya terus terang tidak pernah menghandle, belum pernah menghandle ya NPL fintech ya. Jadi mungkin jawaban saya lebih kepada teoritis saja ya. Of course non-performing loan-nya kalau memang benar terjadi ya penyelesaiannya juga bisa sama ya. Apakah melalui restru bisnis? Kalau tidak bisa restru bisnis maka mungkin cukup restru utang. Kemudian juga kalau tidak bisa restru utang maka kita gunakan mekanisme out of court mekanisme court settlement atau court restructuring. Sayang saya memang tidak punya datanya mengenai NPL fintech ya. Jadi nanti saya bisa minta tim saya untuk bantu. Nanti kita bisa kontak langsung Pak Raimundo. Mohon maaf ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyuni Bahar. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rofik Irvani. Nah ini pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Iman. Bagaimana pemisahan peran antara PPA dan PPA Capital sebagai perusahaan anak yang bergerak di bidang investasi dan restrukturisasi perusahaan? Silakan Bapak Iman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Pak Rofik. Terkait dengan pemisahan Pak, memang kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh PPA adalah sebagai advisor terkait dengan restru. Jadi yang sampaikan di awal adalah ketika kita melakukan aset adanya di PPA Pak. Termasuk nanti pendanaan akan lewat PPA. Jadi PPA akan berfungsi sebagai dua hal. Pertama, dia akan memberi sesi, artinya dia menjadi kreditur Pak. Karena dari perbankan dia beli, itu adalah PPA di bawah Pak. Di PPA Capital, tetapi dia menjadi kreditur juga. Karena dia mendapatkan dana dari PPA dan dilakukan kerja. Jadi ada dua hal. PPAK, dia langsung menjadi, hanya menjadi pemegang saham Pak. Jadi ketika kita dapat, tadi saya sampaikan di awal, misalnya 100,
akan melihat mana yang sustain. Misalnya yang sustain 80, maka PPA menjadi kreditur baru atas 80. Nah, yang 20-nya tadi itu adalah equity portion. Dia akan menjadi pemegang saham, jadi PPAK akan menjadi pemegang saham. Jadi tugas PPAK memang menjadi private equity yang menginvestasikan di perusahaan NPL. Sehingga saat ini kami memiliki 7, bahwa PPAK itu sudah 7, Pak. Walaupun tidak semuanya NPL, NPL-nya ada 2 yang kita beli, dan 5 lainnya adalah pure investment yang dilakukan PPA Capital. Jadi itu pemisahannya, Pak. Jadi kita ada 2 kreditornya ada di PPA, tapi sebagai pemegang sahamnya adalah PPA Capital. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Iman. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, untuk Bapak Iman. Ini dari Bapak Roy Sinaga dari Media Antara, dari wartawan berarti ya. Pertanyaannya adalah, Menteri BUMN menyebutkan akan melikuidasi Mapati dan Iglas dan Kertas Kraf Aceh. Bagaimana progresnya di PPA? Karena Merpati dan dua perusahaan itu sudah lama masuk ICU PPA. Bagaimana dengan Iglas? Itu Pak pertanyaannya, Pak, untuk Bapak Iman jawab. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Reza, Pak Roy Sinaga. Mungkin saya ingin mesti jelaskan bahwa ketika penugasan kami kepada Merpati dan Iglas, ini berbeda dengan penugasan kami untuk restrukturisasi Nindya Karya. Di Nindya Karya kami menjadi pemegang saham, sehingga dan negara, artinya pemegang saham negara hanya memiliki saham dua warna. Sementara kalau kita bicara Merpati maupun Iglas, kami hanya melakukan penugasan sebagai pengelola. Kita menjadi financial controller atas dana PMN yang diberikan terkait dengan restrukturisasi kedua perusahaan tersebut. Artinya apa? Merpati dan Iglas tetap menjadi bagian. Jadi keputusan terkait dengan restrukturisasi dan revitalisasi Iglas dan Merpati sepenuhnya memang kewenangan daripada saham. Dan ini yang nanti akan dikasihkan sebagai agen. Jadi tugas kami di situ adalah sebagai agen restrukturisasi. Merpati dan Iglas akan berkoordinasi dengan pemegang saham. Karena ultimate triknya tetap adalah Menteri BUMN. Jadi kami akan terusan belum bisa menjawab terkait statement dari Pak Menteri BUMN. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Iman. Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Iman dan juga Bapak Wayuni Bahar. Dari Bapak Hendrik Adrianto dari PT Pelabuhan Indonesia Investama. Pertanyaannya adalah, selama pandemi COVID-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non-alam oleh pemerintah, apakah pihak debitur bisa menunda pembayaran cicilan maupun bunga pada saat pandemi ini dengan alasan adanya force majeure? Dan apakah ini merupakan suatu cara restru yang dibenarkan karena adanya kejadian yang luar biasa mengganggu usaha inti dari perusahaan? Silakan mungkin dari Bapak Iman terlebih dahulu yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Hendri. Ya, mungkin kalau dari saya, ini mungkin lebih kepada legal. Yes. Dan karena ini force majeure itu legalnya. Pak Yon, ini ranahnya Pak Yon. Dan kalau kami, cuma analogikan apa yang kami punya, karena kami punya cucu perusahaan juga yang real sector. Artinya apa? Ketika kami bernegosiasi dengan perusahaan, saat ini belum ada izin dari OJK terkait dengan resu kecuali untuk UMKM dengan PP 23 kan gitu. Terkait korporasi memang belum ada. Jadi artinya resu yang dilakukan masih B2B antara perbankan dengan perusahaan. Ini yang terjadi di kami ya. Jadi saya coba analogikan apa yang terjadi dengan cucu perusahaan kami menangani bagaimana, apakah ini dianggap force majeure apa tidak. Jadi kami memang belum. Artinya ini lebih ke B2B, apakah penundaan cicilan ataukah penundaan pokok dan sebagainya, tapi memang ini lebih masih B2B, belum kita pakai formula force majeure. Mungkin Pak Yon lebih tepat untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Iman. Silakan dari Bapak Wayuni Bahar, tanggapannya. Baik, Pak. Jadi ini memang isu yang banyak ditanyakan ya selama masa pandemi ini. Jawabannya sebenarnya yang pertama-tama tergantung kepada klausul di dalam kontrak. Ya. Apakah klausul force majeure-nya memang cukup luas, mencakup juga pandemi.
ada yang klausulnya limitatif, tidak mencakup pandemi. Ada juga yang open-ended, antara lain, tapi tidak spesifik menyangkut pandemi. Nah, kalau tidak diatur secara tegas atau tidak apa atau dibuka luas, memang ini menjadi perdebatan sendiri ya. Apakah keadaan sekarang ini sudah bisa dianggap sebagai force majeure? Kita tahu mengenai hal ini pendapatnya di masyarakat, di pemerintah, di praktisi berbeda-beda. Kalau saya melihatnya, perlu memang ada satu pihak yang otoritatif. Dan biasanya kalau di hukum itu, kalau tidak institusi pemerintah yang berwenang, adalah pengadilan. Sementara kita tidak mendapatkan posisi yang tegas dari sisi pemerintah mengenai hal ini, maka tesnya sebenarnya adalah nanti di pengadilan. Mungkin saja ada gugatan nantinya dan pihak debitur di situ mengklaim bahwa apa yang terjadi pada diri mereka sudah masuk ke dalam force majeure. Apakah ini diterima oleh hakim atau tidak tentunya tergantung kepada pertimbangan hakim ya nantinya. Kita tahu di Indonesia sendiri dalam banyak hal pertimbangan hakim juga tidak selalu bisa kita lihat ada keseragaman ya, atau putusannya juga tidak seragam. Jadi ini memang challenges yang kita akan hadapi. Mudah-mudahan isu force majeure ini bisa cepat segera diatasi karena sungguh membawa ketidakpastian kepada banyak pihak. Tapi kembali seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di masa sekarang ini sebetulnya butuh kerjasama lah antara kreditur dan debitur. Karena tanpa kerjasama sulit ya untuk mendapatkan solusi yang win-win, yang bisa menyenangkan atau memuaskan semua pihak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Wahyudi Bahar. Untuk selanjutnya, karena sebenarnya kita sudah lebih dari 10 pertanyaan, tapi karena memang waktu juga masih panjang ya sampai jam 12 ini, tapi kita coba untuk satu lagi pertanyaan dari Bapak Aditya Heri. Ini pertanyaan ditujukan untuk PPA. Pertanyaannya adalah, ketika PPA masuk ke dalam suatu perusahaan untuk disehatkan, apakah selalu dengan surat utang atau equity injection? Mohon diberikan background alasannya. Terima kasih. Dari Bapak Iman, silakan Pak untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Walesa. Terima kasih Pak Aditya Henry. Jadi mungkin terkait dengan bagaimana kita masuk, karena memang di awal adalah ketika kita membeli sesi daripada NPL itu, kenapa kita mesti beli sesinya? Karena secara akuntansi perbankan itu kalau dia ingin dianggap bahwa asetnya itu keluar, sehingga itu harus true sale. Jadi apa yang terjadi adalah kita membeli hak atau kredit bermasalah tersebut. Jadi memang kita beli, jadi kita masukkan, bentuknya adalah bisa dua hal. Kita beli artinya kita inject cash, atau kita novasi kreditnya. Jadi novasi dari tadi PT NPL ini menjadi PPA sebagai debiturnya. Gitu ya. Jadi itu dua hal yang kita lakukan. Nah, ketika setelah kita membeli NPL ini, kita mulai melakukan restrunya. Gimana restrunya kita lihat apakah masih utang, karena tadinya artinya apa? Si debitur ini sudah berubah. Tadinya krediturnya adalah perbankan menjadi PPA sebagai krediturnya, Pak. Itu harus dilakukan. Nah, lalu kita mulai pilih apakah utang ini kita semuanya bisa disustain, bisa dilakukan pembayaran atau kita perlu restru jangka waktunya. Nah, untuk itu kita memang melihat proses restrunya. Nah, memang yang saya sampaikan di awal, ketika ada porsi unsustained, artinya ada porsi yang utangnya terlalu besar, kita konversi sebagian utang itu menjadi equity injection. Tapi saya sampaikan di awal bahwa equity injection ini temporary, sementara waktu, paling lambat 10 tahun, utang keluar. Jadi makanya saya bilang di awal, ketika kita membeli ini sangat penting kerjasama antara debitur perbankan dengan perbankan yang diambil maupun PPA.
Kenapa? Karena kita ini bukan hostile takeover. Jadi kita nggak ngambil dulu, kita mau perbaiki. Ketika perusahaan ini tumbuh, PPA akan willing untuk melepaskannya kepada pemilik lama. Atau kita IPO-kan, atau kita cari investor baru. Jadi itu mekanismenya, Pak Aditya. Tetapi memang kita harus membeli sesinya. Karena kalau tidak, kita nggak punya hak tagihnya kan terhadap jaminan dan sebagainya. Dan di bank itu bersih, Pak. Dengan di banknya bersih, artinya apa? Call-nya, volatilitas dari perbankannya berubah. Dia bisa menjadi call 2 atau call 1. Dan sehingga kita bisa melakukan pembiayaan debitur ini yang baru. Terima kasih, Pak Reza. Oke. Terima kasih, Bapak Iman. Karena kita sudah lebih dari 10, sudah sekitar 15 pertanyaan yang sudah direspon. Berarti berakhir sudah webinar pada hari ini. Dan mengingat bahwa ini adalah webinar series yang diadakan oleh Bahar, oleh karenanya akan ada webinar selanjutnya yang juga tidak kalah menarik dengan webinar yang hari ini, yang akan kami infokan lebih lanjut kapan akan diselenggarakan melalui email. Untuk tentunya akan kami prioritaskan kepada para peserta yang sudah hadir di webinar hari ini, untuk kami juga kirimkan undangannya apabila webinar itu akan diselenggarakan dalam waktu dekat, dan tentunya tidak akan dalam waktu yang terlalu jauh. Demikian webinar hari ini. Terima kasih sudah hadir untuk Bapak Iman dan juga Bapak Yuni Bahar yang sudah meluangkan waktu untuk jadi panelis dan menjadi narasumber dalam webinar hari ini. Dan juga kepada para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan maupun yang sudah mendengarkan dan ikut dalam partisipasi webinar ini. Terima kasih. Selamat siang. Demikian berakhir webinar hari ini. Yes.